Balik lagi Tribunus, kembali lagi dengan tribunbatam.id. Ada sebuah mobil Honda Brio dengan plat nomor BP1990AS terjatuh di sebuah drainase di daerah Muka. Kondisi lalu lintas sendiri di daerah Villa Muka Kuning ini terlihat cukup padat dengan proses masyarakat yang ingin melihat mobil yang jatuh ke dalam drainase. Kejadiannya tepat di depan perumahan Villa Muka Kuning. Sebuah mobil Honda Brio dengan plat nomor BP1990AS lalu lintas di sekitar Villa Muka Kuning terjadi sedikit kepadatan karena masyarakat yang melintas ingin melihat secara langsung mobil yang terjatuh di drainase depan Villa Muka Kuning ini.